Dua okay. menit lagi. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar lagi kita akan menyimak Kajian Islam Ilmiah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Priyo Handoko Sarjana Syariah Dengan tema kita hari ini adalah Tawakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kajian Kitab Minhajul Muslim Karya Syed Abu, -Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Kajian ini diselenggarakan dari Masjid at Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol Masfur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامين على وحي ومبلغ الناس الشرع ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حضرها منه Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua Yang sepatutnya kita mensyukuri Atas segala macam bentuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Allah limpahkan kepada kita semua Maka dari itulah Salah satu cara kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, serta pula menjadi hamba-hamba yang selalu berpasrah diri, bertawakal kepada keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslimin, radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, marilah kita memperbanyak salawat serta salam. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta salawat dan salamnya yang dengannya kita menjadi hamba yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala oleh karena sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk mengikuti dan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di surganya kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat kita berusaha untuk memaksimalkan diri untuk memahami apa-apa yang dijelaskan yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhususnya kaitannya dengan permasalahan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti yang sangat luhur sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka itulah standar kebaikan, maka itulah standar kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ganjari Allah Subhanahu wa taala berikan pahala tatkala kita mengamalkan kebaikan amalan tersebut maka marilah kita berusaha untuk memaksimalkan pikiran kita, tenaga kita, waktu luang kita, semua apa yang kita miliki untuk mempelajari akhlak-akhlak mulia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pertama-tama yang sering kita tekankan, kita tegaskan yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala akan hidayah taufiknya. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari maupun ilmu yang akan kita pelajari untuk bisa kita amalkan untuk bisa kita aplikasikan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari karena tidaklah kebanyak atau banyakkan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang mengalami krisis akhlak yang jauh dari akhlak yang baik Padahal dia mengerti tentang ilmunya, mengerti tentang arahan-arahan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan tetapi dia enggan ataupun susah untuk menerapkan ilmu yang dia ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hendaki kepadanya hidayah taufik. Karena tidaklah surga akan kita raih kecuali kita bisa mendapatkan taufik hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa dengan amalan kita bukan hanya sekedar ilmu yang kita miliki tapi apa amalan yang kita kerjakan yang kita aplikasikan berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam marilah kita lanjutkan pembahasan kita kaitannya dengan permasalahan akhlak yang mulia yang mana kita telah mempelajari akhlak yang kedua Kaitannya dengan bab akhlak di dalam buku ini, yaitu tentang permasalahan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah kita jelaskan dua pertemuan, dua pekan yang lalu, dan Insya Allah ini adalah pekan yang ketiga ataupun pertemuan yang ketiga kaitannya dengan permasalahan akhlak dan pertemuan yang ketiga belas dari pelajaran akhlak kita. Maka tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang telah beliau torehkan dalam kitab ini, yaitu tentang tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tawakal beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil sebab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha pula untuk mengambil sebab perantara untuk mencapai tujuan yang beliau ingin tuju. Penggabungan antara tawakal kepada Allah dan pengambilan sebab sebab dari apa yang akan beliau sallallahu alaihi wasallam inginkan atau beliau dapatkan. Setelah ter kita jelaskan terakhir kemarin kaitannya dengan dosa orang yang hanya sekedar berpangku tangan memasrahkan diri dari sebab-sebab yang ada, maka pelakunya divonis sebagai orang yang kufur telah melakukan suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Tetapi kita tidak diperintahkan, tidak disyariatkan untuk memvonis per orang ya, personalitas. Makanya yang kadang-kadang salah paham orang-orang yang menuduh kita bahwasanya sering memvonis kafir dan mudah sekali dan permasalahan kafir mengkafirkan. Di sini saya menjelaskan ataupun beliau ini menjelaskan secara umum perbuatan seorang hamba yang melanggar koridor aturan agama Islam, maka dihukumi sebagai kufrun atau syirkun. Tatkala dia berpasrah diri, berpangku tangan, tawakal kepada sebuah benda, sebuah sebab tidak bertawakal kepada Allah. Jelas secara hukum, tetapi kita tidak serta-merta langsung memberikan suatu hukuman, fonis kepada personalitas kaum muslimin. Tidak, itu tidak dicariatkan Kita hanya sekedar menjelaskan secara umum dosanya seperti ini. Siapa melakukan ini dosanya seperti ini misalkan. Itu secara umum, tetapi kita tidak bisa memfonis dia. Karena yang berhak memfonis personalitas kaum muslimin dalam perkara, ke perkara kemaksiatan atau kafir mengkafirkan, fasik dan yang lainnya, kalimat-kalimat yang buruk, itu yang berhak adalah pemerintah. Para ulama yang memiliki kewenangan dalam permasalahan tersebut. Dan di sana pun terdapat banyak Boabit, kaedah, cara-cara, metode untuk mengkafirkan seseorang tidak mudah. Tidak? Tidak mudah. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita semua, Man qala li ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal temannya itu yang dipanggil tadi orang muslim, wuih kafir, gitu ya. Kata Nabi SAW, bisa jadi kembali kepada salah satunya. Maksudnya adalah kalau dia betul-betul melakukan suatu kekafiran dan melakukan suatu sebab-sebab yang membuat dia menjadi orang kafir, keluar dari agama Islam, dan terlepasnya dari mawani atau syarat-syarat orang keluar dari agama Islam, maka kembali kepada orang yang dipanggil tadi. Tetapi kalau tidak, maka kembali kepada yang memanggil tadi. Padahal hanya sekedar memanggil. Hanya sekedar memanggil, kalau yang dipanggil tidak sesuai apa yang dikatakan, maka kembali kepada orang yang memanggil. Begitupun kalimat-kalimat yang lainnya. Maka kita tidak disyariatkan untuk memfonis personalitas seorang. Maka di sini beliau hanya sekedar menjelaskan hukum secara umum, bahwasanya orang yang berpasrah diri, berpangku tangan, tawakal kepada sebab-sebab yang ada di hadapannya, yang ada dalam kehidupannya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan kuasa, pengaturan dan yang lain-lainnya. Dan orang yang hanya sekedar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihukumi sebagai orang yang bermaksiat atau orang, orang fasik yang telah melakukan suatu kemaksiatan yang besar dosa dosa besar. Jadi dia hanya sekedar uh, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak mau usaha, tidak mau usaha, hanya sekedar berdoa, berdoa, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang dia inginkan, tanpa adanya ikhtiar, usaha-usaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ini adalah salah satu sikap seorang Muslim yang salah. Maka dia termasuk orang-orang yang berdosa, seorang fasik Kenapa? karena dia telah melanggar syariat Allah SWT, sunnahullah yang lainnya adalah seakan-akan dia telah menghinakan Allah SWT, padahal Allah SWT telah menciptakan sebab-sebab untuk diambil oleh seorang hamba agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seakan-akan menghina Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beramal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya manusia ini hamba-hambanya untuk Beramal bukan hanya berdoa, berusaha. Banyak sekali, hadis-hadis kaitannya dengan permasalahan ini. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, ihris pahalaman yang bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian, untuk kalian. Jadi seperti itu, nah maka harus digabungkan antara tawakal kepada Allah dan uh, mengambil sebab, ikhtiar usaha itu harus di, digabungkan dan dengan syarat sebab-sebab tersebut kita jadikan salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu tetapi pula kita pasrahkan sebab-sebab tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala karena penentu penentu yang menentukan apa yang kita inginkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala bukan sebab itu sendiri. Oke lah kita telah mendatangkan sebab. Kita telah berusaha semaksimal mungkin. Kita telah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kecondongan diri kita kepada sebab tersebut. Kecondongan diri kita kepada sebab tersebut tetap ini apa perilaku yang salah. Seharusnya sebab tersebut kita berikan atau kita pasrahkan, kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasil yang kita inginkan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita bacakan kelanjutan dari kalimat beliau kaitannya dengan tauladan suri tauladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktekkan masalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau rahmahullah azza wa jal wa ta'alimi nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa rasulullahi kana fi hurubihi at-tawilatil adidati لا يخوض معركه حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها اسبابها dan contoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam pengajaran dari nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat ridwanullah anhaihim ajmain yang mengajarkan yang bisa usah mengajarkan kepada para sahabat mencontohkan kepada mereka tentang penggabungan kalau kepada Allah dan mengambil usaha atau mengambil sebab yaitu dari perbuatan Nabi SAW dalam peperangan-peperangan contohnya dalam peperangan-peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala musuh Islam maka Nabi SAW tidaklah ketika mempersiapkan pasukan untuk berperang kecuali beliau betul-betul mempersiapkan dengan matang betul-betul maksimal betul-betul totalitas pedang-pedangnya betul-betul di dipilih dengan seksama siapa yang berangkat apa yang harus dibawa perbekalannya kemudian taktiknya itu adalah salah satu usaha Nabi SAW dalam mengambil sebab untuk mendapatkan kemenangan dalam melawan musuh-musuh Islam. Wa yuhayyik laha asbabaha. Maka Nabi SAW mempersiapkan semua sebab untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan keberhasilan melawan orang-orang musuh-musuh Islam. Fa hatta makan al-ma'rakati wa zamanaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala hendak melawan orang-orang kafir musuh-musuh Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi memilih, memilih atau memilah dan memilih, memperhatikan di mana tempat yang cocok untuk melawan orang-orang kafir musuh-musuh Islam dan waktunya itu ditentukan difikir-fikir oleh Nabi saw. Mana yang tempat yang cocok dan waktu yang cocok untuk melawan mereka dihitung-hitung ya ada hitung-hitungannya dari Nabi saw ketika hendak berperang melawan musuh-musuh Islam. Fakat usir anhu, sallallahu alaihi wasallam, anhu kana la shunu gharatan fil hari illa ba'da an yabruda al jawu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berazam semangat memaksimalkan diri untuk berperang tidaklah beliau tatkala me menyerang melawan. Satu ya, satu itu. sampai apa berikan poin-poin pentingnya. Jadi itu yang ke berapa? Dua. Yang ketiga, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cuacanya cocok apa enggak. Nah gitu. Kalau panas diakhirkan aja, tunggu aja nanti sampai hilang musim panas atau hawa panasnya yaitu di sore hari. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ba'da an yakuna qad rasama khuttahu Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhitungkan taktiknya ya. Apa? Taktik-taktiknya. Cara-cara untuk melawan orang-orang kafir itu sudah dibicarakan sudah dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Harusnya bagaimana, bagaimana nyerangnya lewat mana, bagian mana, siapa dulu yang akan menyerang. Itu sudah direncanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu akhdul asbab pengambilan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kemenangan. Wanat dama sufu fahu. Yang kelima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peperangan dalam permasalahan pengambilan sebab adalah beliau mem, mengatur barisan-barisan kaum muslimin tatkala melawan orang-orang kafir. Siapa yang di barisan pertama, di barisan kedua, itu diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang megang tombak, siapa yang megang panah, yang pegang pedang dan seterusnya, itu diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kelima. Wa idhfaroga min kullil asbabil madiyati al-matlubati linajahi al-ma'rakati rafa'a yadayhi sa'ilan lillah lillah azza wa jalla. Lima jadi ya. Nah, setelah beliau usah maksimalkan dalam mengambil usaha-usaha sebab-sebab kemenangan, maka beliau tidak serta merta yakin pasti menang gitu ya dengan sebab-sebab yang yang sudah dimaksimalkan oleh beliau. Kayak seperti orang-orang ketika berperang, misalkan di zaman ini. Misalkan negara A memiliki senjata yang begitu canggihnya luar biasa dan sudah ada apa bahasanya? Alustis, alustista apa? Ya, alustista ya. Alustistanya betul-betul sudah uh, maksimal, sudah sangat-sangat canggih. Nomor satu misalkan. Mana? Amerika ya. Baru Rusia, baru Cina. Misalkan gitu. Wah yakin misalkan Amerika melawan apa Somalia senjata persenjataannya mungkin nggak terlalu canggih yakin menang tidak seperti itu karena sangat dia mengatakan bahwasanya senjata kita sangat canggih ada itunya ada ininya ada ininya uh oh, pokoknya ada hitungan hitungannya maka pada saat itu mereka bertawakal, berpasrah diri kepada apa yang mereka miliki dari sebab-sebab peperangan. Makanya tidak sedikit banyak ya yang kita saksikan di lapangan peperangan di Irak, Suriah, Palestina itu banyak tentara-tentara yang gila, stres, sedih. Kenapa? Mereka tidak memiliki ketawakal, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka bukan orang muslim. Tidak diajarkan masalah ketawakalan, mereka bertawakal kepada senjata-senjata mereka. Makanya, mereka berani, tatkala sebab-sebab tersebut hilang, maka mereka sedih takut karena mereka menggantungkan kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya, yaitu benda-benda yang tidak memiliki kuasa apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak adanya ketawakalan mereka kepada roh mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka... <tuh> Nabi SAW sudah memaksimalkan semua sebab untuk meraih kemenangan. Beliau, SAW, tidak berpasrah diri dengan sebab-sebab tersebut, tetapi setelah itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, setelah beliau memaksimalkan semua benda-benda semua cara-cara untuk mendapatkan kemenangan sebab untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan maka rafa'a yadayhi sailan kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kita dengar dalam kisah peperangan Badar Nabi SAW ketika berangkat menuju Badar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kemenangan, yaitu Allah, Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, berikanlah kami kemenangan, berikanlah kami turunkan kami kami pertolonganMu. Kalau kaum Muslimin pada saat ini habis dibantai, mati semua, misalkan kalah, maksudnya maka anak kalah fil ardi abadan. Kalau kami kalah dari orang-orang kafir yang ini peperangan pertama dan kami hancur otomatis engkau tidak akan disembah siapapun yang ada di muka bumi ini karena kaum muslimin mati misalkan kalah engkau tidak akan disembah selama-lamanya karena Nabi SAW dan para sahabatnya dikalahkan oleh orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala katakan idtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi مِنَ minal malaikati murdifin. Tatkala kalian meminta kepadaku pertolongan, maka aku utus malaikat seribu malaikat untuk membantu kalian melawan orang-orang kafir yang jumlahnya juga seribu seperti itu nah itulah setelah beliau maksimalkan usaha sebab maka beliau sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang telah beliau usahakan agar Allah Subhanahu wa taala menangkan Begitupun kata beliau doa dari pada itu doa, doa dari Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Allahumma munzil kitab ya Allah yang telah menurunkan Al Quran wa mujir sahabi yang telah mengatur mengirim awan-awan wahazimil ahzab yang menghancurkan kelompok-kelompok menghancurkan pasukan-pasukan ihzimhum wansurna alaihim Hancurkanlah mereka, kalahkanlah mereka, dan menangkanlah kami. Itu doa Nabi saw wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendatangkan semua sebab. Maka setelahnya kata beliau melanjutkan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi wa kadzalika

kesempurnaan tawakal kepada Allah subhanahu wa taala setelah mengambil sebab begitupun pula Nabi saw. Tatkala beliau sudah memaksimalkan sebab-sebab kemenangan untuk melawan orang-orang kafir, beliau juga mempersiapkan ruh, persiapan ruh, ruh, persiapan ruh ini adalah kekuatan iman, keyakinan yang kepada Allah subhanahu wa taala, ketawakalan kepada Allah subhanahu ta'ala. Jadi ada sebab-sebab kemenangan itu adalah salah satunya adalah yaitu tadi sebab-sebab madiah yaitu senjata, cara-cara pasukan-pasukan, pengaturan-pengaturan dalam peperangan dan persiapan ruh. Persiapan ruh yaitu persiapan kekuatan yang ada di dalam dada-dada kaum muslimin di dalam dada-dada Para sahabat pada saat itu keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa taala kalau Allah subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin pada saat itu. Baru setelah itu Nabi saw menggantungkan sebab-sebab tadi jadi sebab-sebab tadi beliau gantungkan beliau pasrahkan wa Wayanut, yanutu falahahu kepada Allah subhanahu wa taala akan keberhasilan kesuksesan kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir sesuai dengan kehendak maulah yang maha pelindung Allah subhanahu wa ta'ala jadi gitu caranya jadi kita kita sudah memaksimalkan usaha minta sama Allah berdoa sama Allah agar mengabulkan apa yang kita inginkan baru sebab-sebab tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penentuan dan penetapan penetapannya, itu cara yang benar, cara-cara tawakal yang benar, ataupun dengan menggunakan, menyisipkan perkataan-perkataan yang baik. Insya Allah, masya Allah, dan seterusnya. Insya Allah, kita menang dengan senjata ini, gitu. dengan ini, dengan itu. Insya Allah, atas izin Allah, kita akan menang itu cara-cara kita menggantungkan sebab tadi kepada Allah kita pasrahkan sebab-sebab tadi kepada Allah, taala akan keberhasilannya atau ketidakberhasilannya. Yang dengan menyisipkan kalimat-kalimat Insya Allah, idnillah, atas izin Allah, aku akan menang dengan senjata ini misalkan dan seterusnya. Seperti itu cara-cara tawakal yang yang benar. Kemudian apa lagi kisah apa lagi dari Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam kaitannya dengan tawakal? Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggunakan sebab-sebab. Jadi tidak serta-merta tanpa mengambil sebab, hanya minta sama Allah berdoa, kemudian Nabi SAW mendapatkan pertolongan tidak. paling Nabi SAW manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu sudah tidak kita pungkiri lagi. Kalau kita logikakan kan gitu, tinggal minta sama Allah berdoa langsung turun apa yang beliau minta. Tidak perlu usaha-usaha kalau kita logikakan. Karena Allah, Nabi SAW paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang terbaik. bayangkan, tinggal minta sama Allah langsung dikasih pasti. Secara logika seperti itu. Tapi tetap Nabi SAW memberikan tauladan kepada kita semua untuk mengambil sebab. Tetap beliau mengambil sebab, tidak hanya minta sama Allah. Kemudian dia, beliau SAW tidak mengambil usaha atau sebab. Itu manusia yang terbaik tetap mengambil sebab ikhtiar dan usaha. Wa misalu akhar faqad intadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbih fil hijrah ila al madinah ba'da an hajara ilaiha jullu ashabihi. Kisah yang lain tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kepada para sahabat sudah banyak yang berangkat duluan ke Madinah. Ya tidak? Kalau kita logikan, kenapa kok Nabi SAW tidak langsung berangkat saja bareng-barengan kelompok-kelompok pertama dari para sahabat yang berangkat ke Habasyah ke Madinah. Kalau kita logikan, ternyata Nabi SAW belum dapat wahyu, belum dapat izin dari Allah SWT untuk berangkat pada saat itu, pada awal-awal tersebut. Maka pada saat itu para sahabatlah yang diizinkan terlebih dahulu untuk ke, ke Madinah hijrah. Berpindah dari negara tempat kampung yang tidak bisa diterapkan agama Islam pada saat itu kepada tempat yang bisa menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum mendapatkan izin. Maka Nabi sallallahu menunggu dan menunggu, menanti izin Allah Subhanahu wa taala kapan diperbolehkan Nabi sallallahu wasallam untuk hijrah ke Madinah. Nah, tatkala ahul idnu minallahi taala bil hijrah. maka pada saat itu satu ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada beliau sallallahu alaihi untuk keluar dari Mekah pindah ke Madinah. Fama hiya tartibu tartibatul <tutuk> lati ittakhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hijratihi. Maka Nabi sallallahu alaihi mengambil sebab-sebab untuk sampai ke Madinah. Tiba-tiba langsung berangkat itu aja kan? Enggak, ada cara-caranya Nabi SAW itu berangkat ke Madinah. Nah pada saat itu bertepatan juga makar ya, makar orang-orang kafir Quraisy yang mengumpulkan seluruh suku untuk membunuh Nabi SAW pada saat itu pula. Di malam itu pula. Nanti dibahas di poin yang terakhir. Poin yang kelima. Jadi pas gitu ya. Pas yang dimana orang-orang kafir telah bersepakat untuk mengambil setiap suku perwakilan kayak gitu untuk mengepung rumah Nabi SAW dan membunuh Nabi SAW segera untuk membunuh Nabi SAW pada saat itu Nabi SAW mengambil sebab untuk selamat dari kepungan-kepungan orang-orang kafir Quraisy langsung hijrah ke Madinah. Poin yang pertama di sini beliau berikan poin-poin. Pertama, ketika beliau hendak ke Madinah apa yang beliau lakukan ihdaru rafiqin min khiyarati anum min yaitu ketika beliau hendak berangkat ke Madinah hijrah beliau tidak sendirian beliau memilih sahabat yang terbaik dari para sahabat nabi SAW. alaihi siapa dia alawahu sahibuhu abu bakr siddiq radhiyallahu taala anhu li ashabahu fi tariqihi ila hijratih yaitu beliau sallallahu alaihi memilih Abu Bakar Siddiq untuk menemani beliau sallallahu alaihi hijrah ke Madinah satu itu ya sendirian gitu ya tawakal kepada Allah saking kuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala enggak takut enggak perlu ngajak teman langsung ngajak keluar sendirian padahal butuh kita dengan seseorang apalagi dalam masalah safar perjalanan jauh tidak boleh sendirian makruh hukumnya kalau kita safar jauh sendirian kalau bisa ngajak orang ngajak teman ya ajak teman untuk menjaga agama kita namanya kita kalau pergi jauh itu setan semakin dekat setan semakin dekat ketika kita ada pikiran-pikiran jelek teman kita yang mengingatkan saling mengingatkan saling mengisi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Nabi, apa, Abu Bakar Siddiq untuk menemani, menemani, Nabi SAW ke, ma, ke Madinah. Nomor dua, Ya'dadu di Safar. Tidak serta-merta langsung berangkat-berangkat saja -berangkat bersama Abu Bakar, tetapi beliau mempersiapkan bekal apa yang dibawa. Bawa apa? Makanan, minuman, pakaian, kalau kita, peralatan mandi, misalkan kalau kita mau pergi jauh, apa saja yang harus dipersiapkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan makanan dan minuman. Maka Robatothu Asma Ubintu Abi Bakrin bin Taqiha hatta lukibat bi datin niqa nitaqat niqat qain atau nitaqain yang mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bukit Tsur tiga malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ maksudnya sembunyi dari kejaran orang-orang kafir setelah ketahuan bahwa Nabi SAW sudah keluar dari Mekah kan dikejar tuh Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur Gua Sur selama tiga, tiga malam kan lama tuh tidak mungkin kalau masak-masak di situ kan atau ngidupin api untuk makan di situ tidak mungkin pasti ketahuan asap-asapnya dan seterusnya maka diperintahkannya anak salah satu anak dari Abu Bakar Siddiq yaitu namanya Asma bin Asma binti Abu Bakar. Namanya Asma. Asma inilah yang mempersiapkan mak makanan Nabi SAW dan ayahnya itu Abu Bakar As Siddiq. Jadi beliau antar makanan ke Bukit Sur. Yang mana juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya apa Asma pernah ditampar, dipukul oleh orang-orang Quraisy yang mana menanyakan perihal apa ayahnya di mana di manakah ayah ayah asma tetap asma tidak ingin memberikan informasi keberadaan ayahnya dan nabi saw sampai beliau ditampar maka pada saat itu beliau radhiyallahu taala adalah salah satu wanita sahabiah yang pertama-tama masuk Islam maka pada saat itu beliau diam-diam mengantar makanan untuk ayahandanya dan nabi saw dengan beberapa makanan yang diikat dengan dua ikat pinggangnya. Tali ping, apa ikat pinggangnya, tali yang untuk mengikat pinggangnya itu dipotong menjadi dua. Dipotong menjadi dua untuk diikat karena gunungnya itu atau bukitnya itu terjal. Susah untuk membawa membawa apa? bekal makanan. Maka diikat diikat di pinggang beliau sehingga beliau bisa mendaki menaiki bukit yang terjal tadi tidak mungkin ditekeng kayak gini karena susah medannya sangat-sangat susah maka diikat maka disebut beliau sebagai wanita yang memiliki dua ikat pinggang penamaan dari Nabi Wasallam. maka Nabi Wasallam mengatakan kepada beliau semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti dua ikat pinggang kalian atau kamu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor dua Nomor tiga ada durahilatin mumtazatin lirrukubi 'alaiha fi hadhihi safari syaqi at-tawil. Yaitu sebab yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tunggangan, alat transportasi yang bagus yang terbaik untuk pergi ke Madinah seperti itu ibarat kata kita maksimal untuk memilih uh, tunggangan kita atau transportasi kita semaksimal mungkin misalkan kita mau naik motor jauh lagi perjalanan apa yang ingin kita tuju tempat yang ingin kita tuju maka diservis dulu motornya dicek dulu apa ban-bannya dan semuanya dicek diservis dulu biar apa biar aman di jalan gitu itu sebab salah satu sebab yang kita usahakan agar nanti selamat di jalan ya gitu jangan nggak diservis sampai 2 tahun pas dipakai keluar kota jarak jauh mati motornya ketabrak dan ngeri kan nah tetap ada usaha-usaha untuk dimaksimalkan ininya apa alat transportasinya seperti itu nomor 4 ihdaru khiriti jugrofi alimin bi masalik tariqi duru biha liyakuna dalilan wahadian di rahilati as-sa'bati -so yang keempat saya percepat ya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan seseorang yang mengerti perjalanan menuju ke sana apa mendatangkan seseorang ataupun ilmu kaitannya dengan daerah-daerah jalan-jalan Rute untuk sampai ke Madinah tempat-tempat yang bagus ya agar selamat dari incaran orang-orang kafir. Kalau bahasa kita jalan tikusnya di mana kira-kira biar sampai ke Madinah itu didatangkan seseorang ataupun diketahui dicari informasi untuk mengetahui rute jalan untuk sampai ke Madinah agar selamat dari mata-mata orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor lima, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dikepung, tatkala dikepung oleh musuh-musuh Islam orang-orang kafir Quraisy di dalam rumah beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan tempat tidur beliau dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau berhasil keluar dari rumah, berhasil keluar dari rumah, kemudian orang-orang kafir Quraisy mendapati di dalam rumah Nabi SAW dan di kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ingin membunuh Nabi SAW, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib itu hanya apa tamwihan yaitu pengelabuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh-musuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kafir Quraisy agar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari pembunuhan pengepungan musuh-musuh Islam kafir Quraisy pada saat itu maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari pengepungan pembunuhan orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang keenam Tatkala beliau dikejar-kejar, tidak langsung berangkat ke Madinah ya, sembunyi dulu. Di mana tadi? Gua Sur. Tidak langsung berangkat gitu, keluar dari Mekah langsung lari ke kemana? Ke Madinah. Pasti nanti ketahuan jejak-jejaknya, dikejar. Sampai kemanapun dikejar oleh mereka. Maka Nabi SAW mengambil sebab yang lain yaitu bersembunyi di Gua Hira. bukan Gua Hira, Gua Sur. Di gua sur Nabi SAW menginap selama tiga malam yang menghalangi beliau SAW dari pembunuhan tadi. Itu sebabnya tadi. Salah satu sebabnya. Yang ketujuh, nah yang ketujuh ini salah satu ketawakan Nabi SAW. Jadi satu sampai ke enam itu sebab-sebab, baru yang ketujuh ini adalah sikap Nabi SAW yang pasrah diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lamma qala lahu Abu Bakrin tatkala Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la'absharna ya Rasulullah. Ketika sudah sampai di gua sur tadi orang-orang kafir Quraisy di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang mana kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti kita ketahuan." Ya, wahai Rasulullah, pasti kita akan ketahuan. Kalau jadi kakinya, jadi Abu Bakar melihat kaki orang-orang Quraisy di gua sur tadi, yang mana kalau mereka sedikit aja merunduk, melihat ke bawah kaki mereka, apa yang ada di bawah kaki mereka, pasti kita ketangkep, ya, wahai. Rasulullah. Maka Nabi SAW menghibur Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, Ma donnuka ya Abba bakrin. Apa yang kau pikirkan Apa yang kau kira? Wahai Abu Bakar. Padahal, Bisnainillahu salisuhma. Yang mana kita berdua dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu Taala. Kita berdua, yang mana kita, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa engkau masih berfikiran seperti itu? Maksudnya seperti itu. Kenapa khawatir? Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu taala di mana-mana gitu ya. Bukan menunjukkan Allah Subhanahu taala di mana di mana-mana pembahasannya khusus. Jadi hadis ini tidak menunjukkan Allah Subhanahu taala secara dat bersama Rasulullah SAW dan para dan apa dan Abu Bakar pada saat itu seperti itu, jadi Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong menolong kita. Ini adalah bentuk keimanan Nabi s.a.w. bentuk keimanan Nabi sallallahu dan ketawakalan Nabi s.a.w. yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi Wassalam. manusia yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka di sini kata beliau, saya tidak baca bahasa Arabnya langsung aja. Di sini kata beliau inilah bentuk tawakal yang benar, bentuk pengambilan sebab-sebab yang benar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi menggabungkan ketawakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketawa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Abu Bakar sedik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu yakin kalau Allah tolong gitu loh maksudnya adalah yakin kalau Allah Subhanahu berikan pertolongan yakin semua urusannya kita sudah usahakan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah lah yang akan menentukan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki tetapi kita tetap meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di situ, jadi tujuh poin yang akhir dari poin ini adalah pengajaran Nabi S.A.W. kepada sahabat Abu Bakar Siddiq dalam permasalahan tawakal setelah mengambil banyak sebab dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Abu Bakar dan Nabi S.A.W. dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, kemudian saya tutup dengan akhir dari pembahasan beliau ini. Sebenarnya panjang, saya ringkas saja. Setelah kita membahas tentang contoh tauladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beliau pengarang dalam kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, rahimahullah menyampaikan ya seakan-akan ringkasan ya ataupun intisari penutup dari pembahasan sebelum-sebelumnya yaitu kaitannya dengan beliau berjudul <tuh> al-i'timadu ala nafsi yaitu bagaimana seseorang yang bertawakal berpasrah diri menggantungkan sesuatu kepada dirinya menggantungkan sesuatu kepada dirinya. Namanya i'timat ala nafsi. I'timat ala nafsi. Jadi kita punya tawakal. Itu dua pembahasan. Kemudian sekarang hari ini kita membaca kisah contoh suri taula dan baik dari Nabi SAW dan permasalahan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penutupnya adalah judul yang terakhir adalah oleh beliau yaitu berpasrah dirinya seseorang kepada kemampuannya itu gimana hukumnya gimana hukumnya seperti seorang mengatakan gampanglah itu bisa saya atur ya gitu gampanglah saya punya ilmu tentang itu nanti beres dan seterusnya dan kalimat-kalimat semisalnya maka kenapa jadi ini bukan sebab ya bukan bukan ya termasuk sebab juga keilmuan Keahlian itu juga salah satu sebab untuk meraih sesuatu, sesuatu. tapi yang menentukan hanya Allah Subhanahu Ta'ala Tetapi, sebab yang disebutkan beliau ini adalah sebab yang paling terdekat dalam seorang hamba, seorang manu, manusia, yaitu apa yang ada dalam dirinya. Baru setelah itu, sebab-sebab yang ada di sekelilingnya dalam merealisasikan suatu tujuan, maka kohun binafsihi kepercayaan seseorang kepada kemampuannya itu yang paling terdekat sebab yang paling terdekat yang banyak kaum muslimin terjatuh dalam permasalahan ini kesyirikan dalam permasalahan ini yang sudah saya sampaikan tadi seorang mengatakan bahwasanya gampanglah itu akan saya bereskan Saya punya ilmu tentang masalah itu pasti selesai atau kalimat-kalimat yang semisalnya mudahlah bereslah saya bisa gampang paham sampai sini kalimat-kalimat seperti itu maka kata beliau yang saya sudah ringkas perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan yang mengandung unsur-unsur unsur kesyirikan tidak boleh kecuali diiringi dengan kalimat-kalimat Allah insya Allah Insya Allah, Masya Allah, bisa. Ini, jadi nanti ada kaitannya dengan permasalahan penyakit Ain. Penyakit, penyakit Ain. <tuh> maka tidak dibenarkan kepada seorang Muslim, tatkala dia ingin melakukan suatu urusan, kemudian memasrahkan kema kepada kemampuannya, kehebatannya, keahliannya, maka dia telah termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah SWT dalam mengatur suatu urusan. Jadi ini yang sering terjadi ya, sering terjadi di ini. Kenapa? Yang paling dekat sebab yang paling dekat untuk merealisasikan sesuatu adalah di dalam dirinya, kemampuannya kan? Baru setelah itu sebab-sebab yang ada di luar badannya. Yang kita contohkan ketika seorang petani tadi, pupuknya, bibitnya, airnya yang dia siram dan seterusnya. Kebanyakan orang tuh terjatuh dalam permasalahan ini. Hati-hati ya kaum muslimin subhanahu wa taala tatkala kita mengatakan bahwasanya saya bisa, mudahlah, pasti beres. Tidak ada keyakinan di dalam hati. Kata Allah ngomong kayak gitu, tidak ada keyakinan di dalam hati atau pelafatan kalimat bi'idnillah atas izin Allah. Insya Allah, apa, jika Allah hendaki, maka itu tak masalah kalau itu diiringkan dengan kalimat-kalimat tersebut. Itu. Seperti itu. Kalau kita hanya sekedar mengatakan perkataan itu saja tanpa ada memasrahkan diri kepada yang kuasa yaitu Allah SWT, taala maka kita telah melakukan suatu kesyirikan, maka tidak dibenarkan seorang muslim bertawakal kepada apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Maka Nabi SAW Alaihi dengan banyak dalil doa dan yang diajarkan kepada kita semua yang sering kita baca di dalam dikir pagi petang kita terkaitkan oleh umum muslim yang lainnya <tuh> panjang doanya, saya potong. Beliau SAW mengatakan doa kepada Allah SWT wala takilni nih ila nafsi torfata'in. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku berpangku, apa, berpasrah diri, bergantung diri kepada diriku, kepada jiwaku, kepada kemampuanku, torfata'in, sekejap mata pun. Jangan sedikit pun, ya Allah, engkau biarkan aku berpasrah diri, sikoh, berpasrah diri, mempercayai diri saya bergantung kepada diri saya dalam melaksanakan suatu urus urusan walaupun sekejap mata ya Allah jangan biarkan maksudnya tolong bantulah aku ya Allah agar tidak tawakal bergantung diri kepada kemampuan kehebatan semua yang ada di dalam diriku masya Allah itu sebab yang paling dekat masalahnya terkadang kita luput masalahnya tuh kebanyakannya apa kita terluputkan di situ maka jangan sampai mengatakan perkataan yang demikian harus diembel-embeli, disisipkan kalimat insya Allah dengan seizin Allah saya bisa. Ah kayak gitu, tidak masalah. Jangan gampanglah, mudahlah sus. Nanti selesai itu sama saya. Saya kan punya pengalaman dalam permasalahan itu. Sudahlah, gampang. Tenang aja. Nah, kalimat-kalimat ini kalau tidak ada keyakinan, apa, kepada Allah SWT yang mengatur segala-galanya Maka kita betul-betul terjatuh dalam ke kesyirikan Maka berusaha untuk memasrahkan diri dari apa yang kita miliki Semuanya, baik itu yang ada di dalam diri kita Dari ke kemampuan kita Ataupun sebab-sebab yang ada di sekeliling kita Maka tidak dibenarkan oleh seorang Atau kepada seorang muslim Bergantung kepada kemampuannya Oh saya profesor siapa yang nggak kenal saya pasti nanti gampang lah nah kalimat-kalimat seperti itu sudah sombong kan itu salah satunya ya saya tarik ke tema lain akhirnya itu menunjukkan kesombongan seseorang jadi kena dosa lain ya kena dosa kesyirikan satu kedua apa sombong takabur. kabur kata Nabi ya Alaihi Wasallam jannata tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya mitqalah habatin min kibrin ada satu biji sawi biji atom ya nggak terlihat ya maksudnya betul-betul satu titik yang tak terlihat yang satu titik tersebut adalah kesombongan seseorang yang mengerikan ancaman yang sangat mengerikan maka berusahalah untuk menggantungkan semua sebab yang kita telah usahakan baik itu yang terdekat dalam diri kita kepada yang menentukan segala-galanya Qadirun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai sesuatunya dari perkara-perkara kita yang kita jalan dalam kehidupan di dunia ini. Seperti itu. Kita tutup sekian dari tema tawakal, insyaallah kita akan lanjutkan pekan selanjutnya dengan tema yang baru kaitannya dengan akhlak mulia. Jadi, akhlak yang sudah kita pelajari pertama adalah kesabaran dan Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tawakal kepada selain Allah. Apapun itu. Saja yang bisa kita sampaikan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya Ustaz ini ada pertanyaan. Uh, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. apakah yakin dengan ikhtiar? Namun lisannya luput, seperti lupa mengucapkan insya Allah, tetapi hati tidak, Ustaz bahasanya dia yakin akan takdir Allah itu Ustaz. Ya apakah ini masih disebut dengan takabur tadi Ustaz? Ya. Ketika sudah dikatakan, maka dia seakan-akan mengumumkan kepada orang lain. Ya. Walaupun di dalam hatinya tidak demikian, maksudnya tetap ada keyakinan Allah lah segala-galanya dalam mengatur, dalam menentukan semua urusan, tetapi pernyataan tersebut sudah dilontarkan, dikeluarkan, maka didengar oleh orang lain. Maka akan berimbas jelek. Berimbas jelek. Maka saat, pada saat itu kalau tidak sengaja, maksudnya memang terluputkan, ya sudah gampanglah, mudahlah, nanti bereslah itu. Tidak ada kalimat insya Allah, tetap dalam hati yakin kalau Allah akan e, ataupun tetap Allah yang berkuasa dari itu semua. Tapi tidak sengaja, sudah terlepas, ya sudah tidak masalah. Berusaha untuk mendatangkan kalimat-kalimat itu tetap harus diusahakan ya jangan malah yang penting hati ya, yang penting hati saya kuat ada masalah saya ngomong-ngomong itu tapi nanti konotasinya adalah ketika didengar orang lain karena itu ucapan tersebut sudah dilontarkan dan didengar oleh orang lain maka <tuh> orang lain akan menilai jelek dan meniru tidak mencontohkan suatu contoh yang baik dalam permasalahan tawakal. Jadi usahakan, tidak masalah, tidak masalah, tapi tetap berusaha untuk mengendantangkan, meng, apa, mengisipkan kalimat-kalimat, insya Allah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari jamaah ada pertanyaan? Sudah, ada? Sudah? sudah. cukup siang. Insyaallah besok kita akan membahas tema kaitannya dengan isar yaitu mendahulukan apa orang lain, mendahulukan kebutuhan orang lain dan mencintai kebaikan <tuh> itu akhlak yang ketiga saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dan tiga pertemuan kaitannya dengan permasalahan tawakal dan. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita menjadi <coughs> hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>